بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan umat Islam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diterima jadi umatnya dan mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita mempelajari doa atau bacaan waktu duduk antara dua sujud kita berdoa terlebih dahulu yakni membaca doa belajar A'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin selanjutnya jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya setelah presensi kita akan melanjutkan tentang bacaan sholat kita dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yakni bacaan atau doa waktu duduk antara dua sujud ya. Kalau pada pertemuan lalu kita telah mempelajari doa iftitah, kemudian kita telah mempelajari bacaan atau doa ketika ruko, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari bacaan atau doa waktu Duduk antara dua sujud. Namun, sebelum kita baca, kita hafalkan. Silahkan subscribe dulu pada channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik akan Bapak bacakan doa tersebut tolong disimak dan diperhatikan baik-baik. Bapak mulai ya. Doa atau bacaan waktu duduk antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni wahbini warzuqni. Bapak ulang sambil membaca supaya bisa pelan-pelan kalian tirukan sampai tiga kali ya supaya lebih tahu dan paham. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni Sekali lagi Pak Eka ulang Allahumma gufirli Warhamni Wajburni Wahdini Warzuqni Artinya Ya Allah Ampunilah aku Belas kasihanilah aku cukupilah aku tunjukilah aku dan berilah rezeki kepadaku demikian tadi doa atau bacaan waktu duduk antara dua sujud ingat doa-doa dalam sholat atau bacaan-bacaan sholat yang Pak Eko ajarkan itu semuanya nanti dihafalkan. Ya, setelah dihafalkan, dipraktekkan di dalam sholat sehari-hari. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Kemudian, setiap bacaan atau doa yang Bapak ajarkan setiap pekan, itu setelah dihafalkan, kemudian dikirim ke drive, ya, ke drive bacaan. Jadi nanti di video iftitah, disitu dimasukkan saja semua, ada doa iftitah, kemudian bacaan sholat lainnya. Termasuk nanti term... Eh, bacaan-bacaan tahiyat dan sebagainya boleh dimasukkan di doa iftitah ya ingat ini tugas dan akan dinilai yang sudah mengirimkan tugas sudah bapak nilai dan yang belum masih bapak tunggu setiap pekan kita akan ada hafalan bacaan-bacaan sholat perlu diketahui dan dipahami bahwa Bacaan atau doa dalam sholat ini tidak sekedar materi ibadah, tetapi ini adalah eh, kewajiban kita untuk mempelajari dan memahami. Karena apa? Karena setiap sholat yang kita kerjakan, baik laki-laki maupun perempuan, pasti di dalamnya ada doa atau bacaan-bacaannya. Dan tolong doa yang Bapak ajarkan ini juga dihafalkan. Perkara nanti kalian juga ada hafal doa, contoh doa iftitah yang lain, silahkan tidak apa-apa. Namun, kalian juga harus tahu dan faham dan hafal, setidaknya juga tahu bahwa ternyata doa iftitah itu tidak hanya satu. Oleh karena itu, yang Bapak ajarkan tetap dihafalkan. Ya, saya kira itu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu, titip salam untuk keluarga. Jangan lupa belajar, jangan lupa ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته